Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya mewakili HR mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di press conference Fifi Zubedi Goes to New York Fashion Week The Shows with HR. Alhamdulillah, Fifi Zubedi diundang satu-satunya model sweat dari dunia. First stage itu Fifi Zubedi ngebawa 12 koleksi yang bertemakan kain-kain daerah. Nah, ternyata dari semua kain yang udah saya bawa, orang hanya bertanya mengenai sasiraman itu apa sih gitu. Kok pada nggak tahu gitu. Kok pada nggak tahu nih bahwa di Kalimantan ini ada kain daerah yang masih tersembunyi dan belum dieksplor gitu. Makanya terciptalah kaos ini Banua Borneo. Ini sungguh-sungguh saya persembahkan untuk para ibu-ibu pengrajin. Juga judul dari show saya itu Kurang Banua, yang memang mencirikan nih. Bu, saya bilang ke ibu-ibunya, ibu, ini kain-kain yang ibu bikin. Yang ibu bikin ini akan saya bawa panggung besar, panggung yang benar-benar besar, untuk bisa saya sejajarkan dengan trend fashion masa kini. Jadi nanti memang ada, ini kebetulan alhamdulillah saya solo, tunggal. Itu saya dituntut untuk melakukan 48 koleksi. Tapi berhubung mungkin ke distract dengan ya ada kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan di perdesaan tersebut, akhirnya saya mampu membawa mungkin sekitar 32 koleksi. Dan 32 koleksi itu saya gabungkan antara kain daerah dan kain fashion. Sesuai dengan misinya HICAP, memang pengen mengembangkan industri lokal, desainer lokal, dan desainer modus fashion. Semoga tahun ini bisa memberangkatkan Fifi Zubedi, berangkat teman Zubedi, dan terima kasih Fifi sudah menggandeng HICAP. Dan harapannya ke depan ini akan jadi show yang konsisten. Fifi Zubedi juga semakin diterima, tidak hanya abaya, desainnya semakin berkembang juga. Bangga banget, Masya Allah, hebat, luar biasa. Mudah-mudahan akan semakin banyak juga orang-orang di dunia yang terinspirasi dengan pemakaian hijab. Ternyata pemakaian hijab itu tidak menakutkan kok. Selamat untuk Fifi Zubedi yang nanti akan ikutan di New York Fashion Week bulan depan ya kalau nggak salah. Semoga sukses, lancar, karyanya kita bisa diapresiasi. Kak Fifi bukan cuma mau bawa fashion Indonesia ke internasional, tapi juga ada sisi kemanusiaannya. Itu sih yang aku bikin seneng banget. Yang utama adalah kita bisa mensejahterakan para pengrajin yang ada di Banjarmasin. Kongres buat Fifi, kongres buat HICAP, semoga sukses show-nya di New York Fashion Week. Pada kesempatan ini kami menjadi makeup partner untuk runway di the show. Kami harapkan kolaborasi Wardah dan Fifi dapat terus berjalan dan kegiatannya dapat berjalan lancar selama di sana. Terima kasih. Tahun ini HICAP senang sekali menjadi bagian dari perjalanan Fifi Zubedi membawa kain pagatan dan sasirangan menuju New York Fashion Week The Show. Semoga ini menjadi pembuka jalan bagi desainer fashion muslim yang lain, pembuka jalan bagi pengrajin-pengrajin lokal yang ada di Indonesia untuk dikenal semakin luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia.